kita untuk acara selanjutnya. Untuk sosialisasi perbankan. Perbankan ini dari yang akan diwakili dari untuk Bapak Gladi kami persilakan. Kami persilakan untuk Bapak Gladi. Yang mau tanya-tanya tentang perbankan nanti juga boleh tanya pada beliau. Masih sama, dapat hadiah juga. Kayaknya belum hadiah dia buat saya, dan saya mau nih. Tuh, siap-siap dapat hadiah. Tepuk tangan dong. Ini dapat hadiah juga. Pak Gladi dari BRI. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya berhubung puasa nih masih lemes ya. Ayo lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harus semangat dong walaupun puasa-puasa. Ya, makasih ya teman-teman sudah mau hadir di sini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang sudah repot-repot nih untuk membuat acara yang seperti ini. Ini sepertinya baru pertama kali ya di sini ya. Buka puasa bersama ini. Betul. Dari Bank BNI, Bank BRI, BPJS, ada Indogo, Kartu As, Indosuara, dan dari Indeks semuanya. Semuanya untuk teman-teman PMI kita. Tepuk tangan buat semuanya. Tepuk tangan semuanya untuk para sponsor dan okay, para penyelenggara. Perkenalkan, nama saya Gladi, perwakilan dari Bank BRI dari Indonesia. Mungkin di sini saya nggak akan berlama-lama. Ada yang punya tabungan BRI nggak? Waduh, maju 3 orang. Banyak sekali. BRI, ya, punya tabungan BRI, silakan maju. Naik ke atas. Satu lagi. Satu ya, sudah. Cukup, 3 orang. Mbak-mbak semua nih. Nah, cantik semua. Ayo, pilih yang mana. Berarti masnya lebih ganteng. Nah, paling ganteng. Ayo kita turun yang ganteng. Biar nggak ada saingannya. Ini dengan mbak siapa? Mohon maaf. Nawang Sehati. Kurang keras, ya, kurang keras, Mbak. Kerasan dikit, Mbak. Nawang Sehati. Nawang Sehati dari mana? Dari Blitar. Blitar, siapa temennya? Blitar, tepuk tangan dong untuk Blitar. Anggita. Anggita, Mbak. Anggita dari mana, Mbak? Dari Solo. Dari Solo. Solo. Ayo, dari Solo, Solo mana suaranya? Wong Solo. Satu lagi ya. Suaranya dari mana? Saya Sri Perwati dari Pacitan. Dari Pacitan. Pacitan. Ayo tepuk tangan yang Pacitan. Jadi dari tiga tadi, Mbak ini buktinya punya tabungan BRI mana? Ada nggak ATM-nya atau apa? Kartu, bisa ditunjukin nggak? Ataupun buku? Nggak dibawa. Ya, wah, nggak dibawa dua, nggak apa-apa. Yang satu aja tuh harus ditunjukin. Harus punya bukti, siap-siap dapat hadiah. Nah, iya mas ya. Iya, punya bukti. Ya. Sekarang katanya kalau nggak ada bukti, apa ya namanya? Hoax. Nah, iya, hoax tuh. Ya. Jadi jangan menyebar hoax ya mas. Nah, ya benar-benar. Ya. Siapa tahu dapat tiket gratis. Aku pengen nah, loh. Iya. Ya. Ini saya mau cuti soalnya mas, siapa tahu saya dapat. Boleh. Keren banget. Langsung dibuktikan mas. Iya, saya soalnya nggak punya. Oke. Betul ya, jadi mbaknya punya kartu BRI ya, terbukti. Tepuk tangan. Terbukti, tepuk tangan dong buat Mbak Anggita dari Solo. Dari Solo, yang lainnya diwakilkan. Nah, diwakilkan. Berarti hadiahnya diwakilkan nanti ya. Buktinya menyusul makanya. Oke Mbak, ini. Nah, kirain buat saya tadi itu, satu kantong. Pak Gladi, kita nggak dapat ya mas. Di belakang kantong ya mas ya? Ngomongnya di belakang ngapain gitu loh. Karena musim panas, saya kasih payung buat mbaknya. Terima kasih. Biar nggak sehitam saya. Biar nggak sehitam saya loh, mbaknya ya. Nanti hitam kayak saya loh, kalau nggak pakai payung. Yang satunya saya kasih ini mbak, dari BRI. Apa itu? Wah, tepuk tangan dong untuk pengguna BRI dan untuk BRI. Pengisi acara saya kasih ini. Nah ini juga. Wadahnya aja, ayo. Cocok loh mas, biru sama kan. Udah, bawa pulang tasnya. Oke, atasnya terima kasih Mbak. Bertiga ya sudah menjadi nasabah setia. Jangan lupa BRI di sini di Taiwan sudah bekerja sama dengan mitra kita. Salah satunya ada Indeks dan Indogo. Jadi teman-teman kalau misalnya mau transfer uang ke Indonesia, cari yang aman. Pertama yang aman, ya. Mau murah tapi nggak aman, sayang. Ya nggak. Gaji sudah susah-susah cari gaji di sini. Kalau kirim menggunakan toko-toko yang tidak aman, sayang sekali, oke? Okay? Yang kedua, terjangkau. Jadi semuanya sekarang pakai EPP ya?
Baik, Indoco Indus itu memiliki aplikasi ya, yang bisa di 7-Eleven, Family Mart, atau apalagi, iLife dan sebagainya. Monggo silahkan, bisa dipakai semuanya itu. Nah, ngomong-ngomong, Mary, kursnya berapa sih? Gimana? Kursnya berapa? Kursnya? Iya. Kursnya, itu nggak kurus ya kita ya? Nggak. Jadi untuk masalah kursi itu nanti teman-teman mitra kita, baik seperti Indeks, Indogo, atau Indosuara itu yang akan menentukan kursinya, Mbak. Okay. Tentunya kalau satu minggu pasti tinggi, gitu ya. Oke, okay, mungkin yang ketiga ini bisa turun, kasihan nanti capek puasa. Terima kasih. Mas, ada yang protes katanya. Saya bang tuh tadi yang pakai topi itu. Saya pakai BRI, kenapa cuma 3 orang? Pelit katanya. Ini Mbak, naik bonusnya boleh naik ke panggung. Ini Mas, ini kan kita kan safari di Taipei, Kaohsiung, Thailand, Taichung. Nah, hadiahnya naik. Hadiahnya nanti di 3 kota lainnya ya, tunggu ya. Di 3 kota berikutnya datang ke sana baru dapat hadiah. Berarti ikut pindah kita nanti ya. Nah, iya. Oke, satu lagi yang mau saya pesankan di sini. Kita Bank BRI di Indonesia sudah berkomitmen buat membantu teman-teman PMI di Taiwan. Jadi kami di sini sudah bekerja sama dengan Indeks, di seluruh toko Indeks itu bisa membantu membukakan rekening BRI, mata uang rupiah. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke toko Indeks, kalau misalnya mau bikin rekening silahkan, nanti akan kita berikan kartu ATM yang bisa digunakan di Taiwan. Dengan syaratnya, satu, memiliki paspor atau KTP Indonesia yang masih berlaku. Yang kedua, dan ARC. Oke? Okay? Betul, syaratnya ya. Paspor, KTP Indonesia, atau KTP Indonesia, dan ARC. Kalau KTP-nya nggak ada, paspor nggak apa-apa ya? Boleh. Yang penting ada ARC sama paspor. Ya, yang masih berlaku tapi ya. Yang masih berlaku. Ya. Kemarin saya mau buka, tapi berapa hari lagi saya kan pulang ke tempatnya. Udah nanti juga aja, soalnya kalau di sini lama. Ya. Oh, yaudah, ya udah, nggak apa-apa. Ya. Mau di sini atau di Indonesia sama aja, Mas. Iya. Dan juga ini Mas, BRI setiap tahun kita ada program mudik gratis. Mudik gratis ya. Jadi teman-teman yang dalam satu tahun itu pernah mengirim uang melalui Indeks dibuktikan dengan slip pengiriman uang, itu bisa dapat undian mudik gratis. Tahun ini kita ada 5 kuota pulang pergi. Tahun dong untuk BRI. Tapi saya mau tanya juga. Ya boleh. Kalau saya kan kirim di Indeks pasti pernah. Ya. Tapi bukan nasabah BRI gimana? Kebetulan untuk program ini harus rekening tujuannya BRI, Mas. Berarti saya gigit jari ya. Berarti bukan gigit jari, tapi gigit yang lainnya. Bisa karena lagi saya gigit palak. Nah, ya. Kalau aku ada sekarang boleh enggak langsung dapat tiket? Wah. Ini kebetulan, kebetulan teman-teman yang menang ini sudah ada di sini. Oh, ada di orang di sini, ada di pojokan sana, tapi kayaknya malu-malu ya, tapi enggak apa-apa. Mereka sudah alhamdulillah sudah dapat tiket pulang pergi gratis dan dipungut biaya. Tepuk tangan dong untuk BRI. Jadi yang mau tahun-tahun berikutnya mau tiket gratis pulang Mbak Budi, ayo kirim dan nabung di BRI dan kirim melalui Indeks. Kirimnya ya. Lewat Indeks. Kita ada kupon dari Indeks untuk pengiriman uang sebesar 100 NT. Nah, kupon nanti juga. Kita juga akan bagikan ya Mas ya. Pengiriman uang melalui Indeks ada voucher 100 NT. Jadi kalau kirim ke sana biayanya misalnya ongkosnya 250 dengan voucher ini jadi dipotong 100 NT. Dan satu Indeks. Dan satu lagi Mas yang penting ini. Tadi dari KDI juga sudah mensosialisasikan tentang BPJS ya. Sekaligus mumpung saya di atas ini ya. Nanti pembayarannya bisa dibantu dengan BRI. Nah, ya, keren kan? Jadi keluarga BRI yang ada di Indonesia itu bisa membantu untuk membayarkan premi BPJS. Oh, iya. Caranya gimana? Kalau menggunakan bank BRI itu bisa menggunakan channel mesin ATM. Nah, mesin ATM itu tata caranya ada di webnya yang ada di Pak Kadir tadi ceritakan di Save PMI. Save itu PMI. Ada videonya ada di situ. Ya, saya juga ada download. Udah ya? Udah tadi. Selain itu, ibu saya pakainya ini BRI kebetulan. BRI juga, oke. Okay. Dan juga ada Bank BNI dan juga Bank Mandiri juga nanti bisa semuanya. Oke, okay. Itu dari saya. Bentar Bapak, ini tadi ada Bapak-Bapak ngomong sama saya. Dia mau ngomong tuh malu. Dia kan mau buka rekening di BRI. Adanya cuma fotokopi paspor doang. Terus adanya ARC-nya, ARC Taiwan, tapi
KTP Indonya ditahan oleh pihak PT di Indonesia. Itu gimana solusinya Bapak? Boleh apa enggak? Nah ini pertanyaannya sama seperti yang kita terangkan tadi. Kalau misalnya tidak memiliki KTP Indonesia atau ditahan, teman-teman bisa menggunakan fotokopi paspor. Tapi dengan catatan yang masih berlaku Mas. Karena kenapa? Nanti paspor itu saat teman-teman di Indonesia itu harus diperlihatkan di bank BRI kalau teman-teman mau ambil uang tunai melalui teller. Tapi kalau mau melalui mesin ATM tidak masalah. Itu Mas. Tadi bapaknya yang bertanya semoga jelas ya, mana bapaknya? Bapaknya berada di depan. Kalau kurang jelas nanti bisa langsung ke toko indeks. Oh iya iya iya. Kalau yang masih kurang jelas boleh langsung nanti tanya ke toko indeks. Ini kan banyak di mana-mana ya Mas. Setiap kota hampir, malah satu kota bisa berapa tuh? Kayak Taipei ini berapa banyak indeks ya? Oke. Ya masih ada. Saya itu Mbak. Masih ada yang dijelaskan? Sebenarnya saya kepengen nyanyi tapi nggak bisa nyanyi Mas. Pengen nyanyi tapi nggak bisa nyanyi. Aja. Ya ya udah. Terima kasih banyak Pak Gadi. Tepuk tangan untuk Pak Gladi dan untuk Berry. Terima kasih untuk Pak Gladi.